Di dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut surah Yasin, kita biasa bacain. Maknanya anggota ni kita nak kenal sebab apa? Dekat akhirat ni anggota ni akan menjadi saksi, dia akan bercakap. Mulut dia akan dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut akan dikunci, akan bercakap tangan, akan bercakap kaki, menyaksikan apa yang kita buat. Sebab itu dalam ilmu tasawuf, bab pertama zahir ni, sebab besok benda-benda ni akan bercakap menjadi saksi kita ke akhirat besok, kan?